Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arnawan Channel. Oke guys, hari ini saya berada di Bandar Saujana Utama Sungai Bulu. Pasar ini dia setiap hari Sabtu sahaja ada. Setiap hari Sabtu memang adalah semua ada. Dari pakaian, makanan. Ini saya berada di dekat kawasan jual-jual ikan ya, barang basah, barang kering. Mai. Orang Kedah. Ikan di Malaysia ni memang cukup mahal lah sekarang. Sotong, udang memang harga dia sangat mahal. Kena bawa RM100 pun kalau tak pilih barang memang cepat habis ya, RM100 sekarang. Sekarang apa-apa di Malaysia ni dah mahal ya. Sekarang mungkin terpengaruh dengan inflasi kenaikan harga barang yang ada di, bukan Malaysia saja, di seluruh dunia pun macam tu kan. Itu daun kesum, ingat tak yang saya buat konten dekat saya punya kampung. Cari daun ini memang susah sangat ni. Nanti saya akan bawa balik ke kampung tu. Saya bawa benih, saya tanam dekat sana kan. Ini ada macam-macam barangan dekat sini. Ada, memang puas hati lah kalau kita dekat ni, Bandar Saujana. Sekali lagi saya nak beritahu alamat ni. Ini dekat Bandar Saujana Utama Sungai Buloh, Pasar Pagi, dekat Sekolah Kebangsaan Saujana Utama, dekat Balai Bomba Saujana Utama. Korang boleh wish, nanti akan datang lah sampai sini kan. Macam-macam ada dekat sini. Memang saya suka datang sini. Pagi saya beli sayur. Beli ni bunga kantan. Bunga kantan ni untuk masak laksa lah yang hari tu kan. Kata subscriber, kalau tak ada bunga daun kesum, pakai daun kantan pun boleh Iwan. Oh iya ke? Kan? Berarti kita dapat ini mudah kan? Kalau tak ada daun kesum, boleh pakai daun kantan. Memang barangnya memang bagus-bagus lah kalau kita datang awal kan. Dapat barang elok-elok semua kan. Sayok-sayok. Mai-mai-mai sayok. Kang-kang-kang-kang. Saya pun dah, saya disuruh isteri saya kerja, jadi saya tak dapat isteri saya ikut. Jadi dia tulislah senarai barang yang saya akan beli hari ini. Memang cukup dekat sini barang memang mahal lah. Ikan, kalau di sini namanya ikan sotong, memang mahal. Apalagi kalau kita makan dekat kedai kan, barangan ini memang barangan yang sangat mahal. Barangan yang sekarang ini naiklah harga kenaikan barang di Malaysia. Jadi sekarang ni kena rajin-rajin bekerja lah. Jangan kita tak rajin kerja pula kan. Nak sara hidup keluarga, anak yang ada anak kan. Ni saya tak ada anak lagi. Kalau saya ada anak memang kena kerja kuat lagi lah. Cerita dia lah macam tu kan. fresh kan, fresh. Memang terbaik kan dia. Tu dia ikan apa tu, siakap, keli. Memang korang kena datang sini tau. Setiap hari Sabtu, Bandar Saujana Utama, SK Saujana Utama kan. Muffin guys. Sedapnya. Korang wajib datang tau ke sini. Beramai-ramai dengan family cuti-cuti kan. Apa ni? Sup. Sup, Maggi sup. Semua ada kat sini kan. Sup. Semua ada lah. Saya tengok lah. Janji duit ada, main sini lah. Kalau tak ada duit tak boleh main lah kan. Betul tak? Apalagi awal-awal bulan ni memang orang dapat gaji kan. Apa ni, samosa ada guys. Macam-macam ada di Malaysia ni. Makanan cukup, memang banyak jenis di Malaysia ni. Semua negara, masuk ada Thailand, masakan daripada macam-macam Singapura kan. Sebab sejarah Malaysia ni dia kan tempat-tempat bersejarah eh. Jadi makanan tu macam-macam ada kat sini. Ini apam balik guys. Ui, apam balik tu dia. Apam balik mini guys. 10 keping berapa ringgit tu? Comel juga apam balik mini ni kan. Okey, korang kena, jangan, terima kasih kepada korang yang, tuan-tuan, puan-puan yang sudah subscribe channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa subscribe guys. Okey, ini apa ni? Martabak telur. Martabak guys. Bolu bakar, bolu gulung, semua ada RM6. RM6. Sekarang ni memang harga memang cukup mahal sekarang ni di Malaysia. Kenaikan harga
sekarang masyarakatnya pun macam ada inilah, terkejut jugalah dengan harganya barang-barang ni. Jadi orang yang berpendapatan rendah kena kena jimat-jimat lah, kan? Kena pandai memilih barang. Apa ni guys? Curry pub guys. Curry pub. Ui, macam-macam ada. Saya dah pening dah nak tengok apa dah ni. Isteri saya suruh beli sayong, beli ikan, macam-macam ni. Saya akan membuat video lah, tunjukkan video kepada sahabat-sahabat dan luar sana, kan? Macam-macam kuih-kuih tu. Wish, tu dia. Banyak betul. Teringin nak makan ni, kuih ni. Pagi-pagi tau ni guys. Ini pagi-pagi ya, bukan petang. Ini pagi. Pagi, subuh. Dalam pukul 6-7 dah ramai dah kat sini. Nasi goreng pun ada guys. Ini bukan pasar malam ya, pasar pagi. Kalau suruh pasar malam, dia malam-malam, petang kan. Ini pasar pagi guys. Pasar pagi di Malaysia unik ya, semua ada. Breakfast ada, makanan berat ada, makanan ringan ada, semua ada pasar pagi ni. Macam-macam ada dekat sini. Apa tu? Saya pun dah pening kepala saya nak tengok makanan banyak sangat. Apa ni? Ayam balang. Ayam balang guys. Banyak. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar di sana. Saya ucapkan ribuan terima kasih sudah follow, ikuti video saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Apa ni? Ni macam-macam ada makanan Kelantan. Ini makan kepak bakar guys. Pedal kepak RM2, pedal RM2, buntut ayam. Buntut ayam pun ada guys. Dulu ada mak saya cakap jangan makan banyak buntut ayam, nanti lupa betul ke tak pun saya tak tahu kan. Buntut ayam sedap, saya suka buntut ayam. Pedal kepak ayam sedap, ayam kepak madu macam-macam. Dia dibakar guys, memang sedap. Saya suka kepak ayam. Ini apa ni? Uncle Bob. Uncle Bob ni semacam ayam gunting lah ya. Ini famous juga dekat sini, orang beratur. Kalau nak makan ni, memang kena beratur tau. Kalau tak beratur panjang, kita tak dapat dah kan. Panjang beratur ni. Tengok. Kadang-kadang sampai petang tau. Ini belum, tapi dah ramai jugalah ni dekat sini kan. Ni makanan favorite saya lah ni, pecal kan. Saya kan orang Jawa, jadi kena makan pecal kan. Nampak tu, warisan bonda pecal. Warisan bonda, RM4. Rasa berbaloi guys. Buah-buah pun ada, semua ada lah. Kalau lepas jogging ke apa, main sini singgah, main sini singgah. Pergi Elmina ke, jangan lupa main sini singgah. 2 paket RM15, nenah madu guys. Macam sedap buat rojak ni tengah-tengah hari ni. Buat musim panas kan. Tembikai guys. Melepak warna dia merah. Okey, kita tengok mana pula. Ini saya masih pusing-pusing ronda dulu sekali jogging kan. Sekali jogging tengok barang. Kalau ada, tak ada. Saya nak beli apa? Sayur. Cari ikan. Itulah saya pagi ni, misi saya, isteri saya suruh ni beli telur. Apa ni, buah apa ni, mata kucing guys. Banyaknya mata kucing ni. Kelengkeng. Mata kucing, kalau dari Indonesia kelengkeng namanya ni, buah kelengkeng kan. Okay, kita tengok di sini apa ada apa lagi. Krepek guys, krepek ada. Ni krepek ni sesuai lah untuk tengok TV kan. Tengok TV, depan TV, duduk-duduk dengan anak, dengan isteri kan. Bunyi krak-krok, ni sedap ni kan. Tu hari saya balik Indonesia, saya bawa apa, keropok Terengganu. Terengganu ni yang sedap. Selalu saya memang akan bawa keropok ini, saya bagikan jiran-jiran dekat kampung saya lah. Sebab ini memang tak ada dekat sana. Ini sesuai untuk buat oleh-oleh daripada Malaysia kan. Nenas guys, nenas. Siap dia punya ni lagi. Nenas sedap ni, manis, nenas madu. Orang wajib datang tau dekat sini kan. Ini memang tempat dia sesuai sangat. Macam-macam panjang guys, beratur daripada suanok ujung sampai ke bawah. Beratur panjang. Semangat lah kalau nak pergi sini. Orang kena ada bawa duit RM100 baru kita
puas hati. Kalau tak ada 100 memang susah lah, 50 okey lah kan. Beli barang dapur sekarang ni kan mahal, apa-apa semua mahal. Dekat Malaysia ni mahal sebab inflasi kan, kenaikan harga barang seluruh dunia, bukan Malaysia saja, seluruh dunia guys. Okey, kita nanti ke depan sana saya akan cari apa yang saya akan nak cari kan. Bunga pun ada, macam-macam ada dekat sini guys. Tengok bunga, jual bunga pun ada, benih apa, daun limau purut, macam-macam ada kat sini. Boleh lah beli dekat sini kan. Apa ni, ni cah kutiau guys, cah kutiau. Ini pun saya suka ni. Dekat Indonesia cah kutiau tak ada, tapi kutiau goreng ada. Cah kutiau tak ada yang berkuah, tapi ada kutiau berkuah. Kutiau berkuah di Indonesia ada, tapi yang di sini special sikit, cah kutiau. Ni apa ni, woi, makan berat ni nampaknya ni. Ada kentang, ada karipap kan. Oh, nugget ke apa kan. Ni apa ni, ni kuitiau goreng kan, ni kuitiau goreng guys. Yang depan ni apa pun ada ni. Oh, apa, putu mayam. Ya betul ke putu mayam? Ya betul, putu mayam. Ini sedap juga ni, daripada tepung beras juga ni pembuatan dia. Kena kena pandai ni, kalau tak tak jadi nak buat ni kan. Putu mayam ni sedap ni. Saya pernah makan juga putu mayam. Memang sedap putu mayam ni. Kita tengok guys. Macam-macam ada dekat sini guys. Korang tinggal siap duit sahaja datang sini. Siap duit, datang duit, siap duit. Memang kita. Oh, ni jangan lupa tahu, ini dekat, sekali lagi saya bagi tahu, Bandar Saujana Utama Pasar Pagi, dekat Sekolah Kebangsaan Saujana Utama Sungai Buloh tau. Saujana Utama di Pucung pun ada. Ini yang Sungai Buloh punya, dekat Sekolah Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan di depan tu memang dia lah tempat dia, Sekolah Kebangsaan Saujana Utama. Korang kena main tau. Ini apa ni? Oh, pau, pau frozen. Ini sedap ni, kukuih, dikukuih masak kan, hujan-hujan sedap makan tu. Okey, saya pun akan mencari barang-barang saya. Saya dah melihat semua video. Ini apa ni? Oh, kerupuk neko. Kerupuk neko guys. Yang ini yang sedap ni, kerupuk neko ni. Ini makanan favourite saya juga, ini kerupuk neko ni. Ada yang pedas, ada yang original, ada yang tak cheese, ni yang kering kerupuk dia. Itu jadi balik-balik ke Indonesia pun sedap juga itu. Ini apa, ikan bilis, ikan apa, pakasam. Oh, pakasam ni sedap ni. Kan. Okey guys, saya mau cari barang dulu, barang-barang saya kan. Okey, ikuti perjalanan saya guys. Okey guys, alhamdulillah saya dah dapat macam-macam barang dah. Saya beli apa, macam-macam lah. Saya beli pecal, beli kerupuk leko, macam-macam. Beli ikan, sayur saya dah beli dah. Nampak ni, orang beratur lagi. Okey, jumpa lagi di video berikutnya guys. Assalamualaikum. Bye.